Saat ini, bawang merah dijual pedagang di Pasar Raya Padang Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga ini naik 20% dari hari sebelumnya, yang hanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga bawang bombay juga mengalami kenaikan hampir 50%, menjadi Rp44.000 per kilogram. Sebelumnya, bawang bombay hanya dijual Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang bawang merah, diduga naiknya harga bawang disebabkan oleh banyaknya petani yang gagal panen di daerah penghasil bawang, seperti Solo dan Padang Panjang. Hal yang sama juga dialami petani bawang dari Pulau Jawa, yang mengalami penyusutan drastis karena daerahnya di Jawa Tengah saat ini dilanda banjir. Naik, Pak. Naik. Dulu sebelumnya harganya 40, sekarang 48. 48. Iya. Sejak kapan ya, Pak? Ayo, Bang. Itu Bang Jawa. Sejak Lebaran lah. Lebaran. Ya. Berapa bawang putih? Bawang putih biasanya 38. Bawang putih 38. Iya. Sekarang 38 ya. 38 ya. Berapa bombay, Pak? Bombay nih. Bombay berapa sekarang? 44. Melihat fluktuasi harga bawang, pedagang menduga kenaikan ini tak berlangsung lama. Jika cuaca membaik, maka harga bawang akan kembali normal. Robiha melaporkan dari Padang.